Hai semua penggemar drama Korea, berjumpa lagi dengan fans K-drama. Menjadi aktris cantik seperti Bae Suzy memang tidak akan lepas dari pria yang mengelilingi. Tak heran jika kisah asmara wanita yang memulai debutnya di drama Dream Hack ini selalu menjadi sorotan. Bukan hal yang mengherankan jika lawan mainnya di beberapa serial drama yang dibintanginya sempat dirumorkan dekat hingga benar-benar menjadi pacar Bae Suzy. Nah, biar kalian gak penasaran siapa saja pria yang pernah dekat dengan Bae Suzy, berikut adalah 6 aktor ganteng yang pernah dekat dengan Bae Suzy. Satu, Lee Min Ho. Bae Suzy dan Lee Min Ho pernah menjalin asmara selama hampir 3 tahun sebelum mengakhiri hubungan mereka pada 16 November 2017. Keduanya mengonfirmasi kandasnya cinta mereka disebabkan karena alasan pribadi atau personal. Namun rumor tentang Bae Suzy dan Lee Min Ho putus sudah menyebar, bahkan sebelum mereka mengumumkannya. Lee Min Ho dan Bae Suzy memulai hubungan mereka secara diam-diam. Keduanya pun berada di manajemen yang berbeda dan tidak pernah terlibat dalam satu proyek pekerjaan baik di film maupun drama. Namun akhirnya hubungan mereka pun terbongkar ke publik, tepatnya ketika media Dispatch merilis foto Bae Suzy dan Lee Min Ho yang sedang terlihat berkencan di London. Saat itu keduanya meninggalkan Korea pada hari yang sama untuk acara dan tujuan yang berbeda. Lee Min Ho bertemu dengan Suzy di Hotel Shangri-La London setelah jadwalnya dengan Dior. Sementara Suzy berada di London untuk pemotretan dengan Elsen, dia awalnya check-in di Waldorf Hotel. Setelah foto mereka bersama muncul ke permukaan publik, Lee Min Ho pun akhirnya mengakui bahwa dirinya merupakan pacar dari Bae Suzy. Kemudian setelah berselang lama, desas-desus perpisahan muncul ketika Lee Min Ho akan melakukan wajib militernya. Dua, Lee Dong Woo. Setelah hubungan Bae Suzy kandas dengan Lee Min Ho, aktris 25 tahun itu bertemu dengan Lee Dong Woo pada sebuah acara pesta. Lee Dong Woo pun menjadi pacar Bae Suzy tidak lama setelahnya. Keduanya pun mengonfirmasi hubungan percintaan mereka tepatnya pada 9 Maret 2018. Sayangnya jalinan asmara Bae Suzy dengan Lee Dong Woo tidak berjalan lama. 4 bulan setelah mengaku pacaran, keduanya pun sepakat untuk mengakhiri hubungan mereka. Pihak manajemen Bae Suzy dan Lee Dong Woo memberikan pernyataan resmi tentang kandasnya kisah asmara mereka. JYP Entertainment dan King Kong Bay Starship Entertainment juga mengumumkan bahwa alasan Bae Suzy dan Lee Dong Woo putus adalah karena jadwal yang ketat, sehingga membuat mereka sulit untuk bertemu secara pribadi. 3. Lee Jong Soo. Kisah cinta Bae Suzy dan Lee Jong Suk bisa dibilang cinta bertepuk sebelah tangan. Pada Maret kemarin, Lee Jong Suk pun mengakui bahwa dirinya jatuh cinta dengan Bae Suzy. Bae Suzy dan Lee Jong Suk memang memiliki chemistry yang kuat saat bermain dalam drama Korea While You Were Sleeping. Bahkan para penggemar pun berharap supaya keduanya benar-benar menjadi sepasang kekasih di dunia nyata. Apalagi setelah putus dari Lee Dong Woo, Bae Suzy diketahui belum memiliki kekasih lagi. 4. Lee Seung Gi. Kedua aktor ini memang memiliki chemistry yang kuat, dikarenakan mereka berdua tidak hanya memiliki satu drama yang sama, melainkan mereka berdua telah dua kali dipasangkan dalam drama. Dramanya pun mendapat rating yang sangat tinggi. Seperti yang diketahui, Bae Suzy dan Lee Seung Gi beradu akting pertama kali dalam drama Korea Good Family Book, tepatnya pada 2013. Dan pada 2019 kemarin, mereka membintangi drama yang tayang di Netflix, yaitu Vagabond. Setelah melihat chemistry keduanya dalam drama, para fans pun kerap berkomentar jika Lee Seung Gi sangat cocok menjadi pacar Bae Suzy. Mereka terlihat serasi dan sangat dekat. Namun dari sumber terdekat dengan mereka menegaskan bahwa tak ada api asmara antara Lee Seung Gi dengan Bae Suzy. 5. Sung Jun. Bae Suzy dan Sung Jun bertemu dalam drama Korea Good Family Book dan selalu terlihat bersama. Dalam sebuah video yang viral terlihat Sung Jun merangkul Suzy. Meskipun demikian, Suzy selalu menyatakan bahwa dirinya dengan Sung Jun merupakan teman baik.
6. Kim Soo Hyun. Beradu akting dalam drama Korea Dream High dengan baik, lantas membuat Bae Suzy dan Kim Soo Hyun kerap dihubungkan dengan kisah asmara. Meskipun ada beberapa laporan yang mengatakan keduanya berkencan, namun rumor tersebut diklarifikasi oleh Bae Suzy bahwa mereka hanyalah berteman. 6 aktor ganteng yang pernah dekat dengan Bae Suzy. Nah, dari yang disebutkan tadi, kira-kira siapa yang paling cocok dengan Bae Suzy? Tulis komen kalian di bawah ini. Terima kasih buat kalian yang sudah bergabung ya. Sampai jumpa kembali. Bye. Kenyang usman jiwa.